بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعلها ركنا من أركان الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di Masjid Sayyidina Utsman bin Affan dan juga di Alam Maya. Alhamdulillah pada hari ini 28 Syawal 45 bersama dengan 7 hari bulan 5 2024, kita syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama, kita masih lagi dalam bab solat, solatul jamaah, solat al-jamaah, di mana solat jemaah adalah salah satu daripada syiar keagungan dan kebesaran Islam, di mana ramainya orang mendirikan solat jemaah bermakna kuat kedudukan Islam di kawasan itu. Sebab itulah kita kena usaha kempen besar-besaran supaya masjid kita ini termasuk dalam masjid yang ramai jemaah, ramai orang, kerana kita nak kuatkan syiar Islam dalam kawasan kita ini yang zahirnya. Itu yang zahirnya. Yang batin itu Allah SWT yang maha mengetahui. Sekurang-kurang pun biar nampak zahir itu kita kuat. Sambungan kita dalam kitab ini muka surat 103, babu salatil jamaah, bab kelebihan solat jemaah. Jadi bagi jemaah yang tak ada kitab, saya lah ambil risalah ni dalam web kita, tajuk dia Salatul Jamaah, Hikmat dan Hukum. Menarik kitab ni, Salatul Jamaah, Hikmat dan Hukumnya, dua-dua sekali kita belajar insyaAllah. Dalam kitab kita ni, kitab yang kita baca ni hampir sama dengan risalah. Kebetulannya kitab dia ni dengan risalah dia tak jauh, dekat. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata kita ni duduk dalam suasana yang begitu baik, suasana yang begitu mulia, murni, sebab apa? Sebab kita masih lagi diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dapat menunaikan solat. Nak solat berjamaah pun boleh, nak solat Jumaat pun boleh, nak solat air raya boleh, baru ni kita solat istisqa di tengah padang pun boleh. Kita kata ini kelebihannya, kita duduk dalam suasana yang aman damai. Maksudnya kalau kita duduk dalam suasana yang gawat, sama ada kita duduk dalam negara komunis yang tidak membenarkan solat jemaah, solat sorang-sorang pun tak benar, ataupun kita duduk dalam suasana negara yang orang tak percana dengan solat, maka ketika itu kita kata kita rugi besar. Sebab apa rugi? Sebab kita duduk dalam suasana tidak ada syiar Islam yang begitu besar. Cuma kata orang, malangnya solat jemaah dibenarkan, didirikan dengan begitu baik, tak ada siapa halang kita solat jemaah, tapi kita pula tak pergi solat jemaah. Itu cerita lain. Solat jemaah dibenarkan dan digalakkan, cuma orang yang tidak bernasib baik, dia tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di rumah Allah ketika azan dilaungkan, ketika solat jemaah didirikan. Kita kata ini satu kerugian. Di atas dunia kita tak nampak, tapi bila masuk jalan kubur, baru kita terasa betapa kerdilnya kita, betapa ruginya kita, betapa kecewanya kita. Peluangnya Allah Ta'ala anugerahkan, kita tak ambil. Peluang besar yang Allah Ta'ala beri, kita tak ambil.
Alhamdulillah para jemaah sekalian, jemaah yang istiqamah dengan masjid, dia panggil dalam bahasa istilah, dia panggil ahli masjid. Ada sekumpulan lagi dia panggil tetamu masjid. Tetamu masjid tu hok mari sekali-sekala. Tak. Sekali-sekala muncullah dia tetamu masjid. Di bulan Ramadan muncul, hari jemaah ada, tapi hari lain tak ada. Yang kita naknya para jemaah sekalian, kita nak kita menjadi ahli masjid, bukan tetamu masjid. Berbeza dua tu. Ahli masjid lain, tetamu masjid lain. Mana ahli ni tetap, hari raya pun dia ada, hari Ramadan pun dia ada, marilah hari hujan pun dia wujud, hari banjir pun dia mari. Tapi kalau tetamu ni orang panggil sekali-sekala bertandang, tunjuk muka waktu ada peluang. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna min ahlil masajid. Ya Allah, jadikan kami orang yang tetap berada di masjid ketika salatul jamaah dilakukan. Baiklah. Kita masuk ke perbincangan kitab. Itu mukaddimah sikit. Asal padanya ialah, maknanya dalil, dalil kewajipan salatul jamaah ini, Tuan Syekh kita ni kata apa? Kita ambil daripada ayatul Quran surah An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak walya'khudhu aslihatahum. Dan apabila adalah engkau bersama dengan mereka, mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW bila bersama dengan tentera-tentera Islam. Ini dalam peperangan ni, bukan waktu relax-relax macam kita sekarang, waktu peperangan. Makanlah kamu dirikan bagi mereka itu sembahyang, makanlah bangun oleh satu puak dari mereka itu bersama kamu, dan hendaklah mereka mengambil bersedia akan senjata-senjata mereka. Jadi kita kena dua. Maknanya askar ni bagi dua kumpulan. Askar satu kumpulan solat jemaah dengan imam. Sekumpulan lagi pegang senjata jaga kawasan. Bila imam solat satu rakaat, masuk rakaat yang kedua, jemaah yang pertama tadi dia cepatkan solat, dia sudah dulu. Lepas tu mari kumpulan yang kedua pula. Artinya tengok ni, telah disuruh salatul jamaah, dia panggil salatul khauf, berjamaah ketika masih lagi dalam ketakutan peperangan. Kalau syiddatul khauf mungkin tak sempat. Telah disuruh berjamaah di waktu kecemasan, maka di waktu aman lebih aula lagi. Mana waktu perang pun kita kena jemaah, waktu tak perang sepatutnya lebih utama lagi kita bersolat al-jamaah. Jadi kita ingat masalah kita sekarang ni, waktu perang pun tak solat, waktu tak perang pun tak solat. Nah, tak usah kata apa, hari kahwin anak pun tak ada nak maya jemaah dah. Dia kata sibuk-sibuk. Dia tanya patua ustaz, boleh tak kita jamaah? Macam-macam bijak jemaah kita ni. Bijak nak cari hak mudah-mudah. Baiklah. Hadis, dalil daripada hadis adalah seperti khabar as-sahihaini. Tulislah pelajar-pelajar, khabar as-sahihaini makna hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih. Tuan Syekh kita ni dia buat kita macam pandad. Pakai buih harap atau tak terjemah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat ganda. Mana kita sembahyang seorang, solat seorang satu pahala. Solatul jamaah 27. Apa pahala? Ada orang tanya, kalau sembahyang Mekah 100,000 tu, 100,000 tu seorang ke jemaah 100,000 belaka, tapi 27 tu gandaan pahala. Pahala berjamaah. Besarlah. Kita ni kalau ada bonus sikit-sikit pun berasa sedap dah. Penjawab awam boleh 15% pun rasa
banyak syukur kepada Allah SWT. Ini kita dapat berapa? Tambahan 27. Besar pahala. Hukum solatul jamaah. Biasa orang duduk apa ni, duduk hurai tentang kelebihannya. Kelebihannya dengar lama dah. Hak ni kita masuk hukum solat jemaah. Jemaah yang tak ada kitab, tengok dalam risalah ni kita ada sebut. Dalam risalah ni ada sebut hukum solatul jamaah. Ada tiga hukum sama seperti dalam kitab ni. Boleh jadi ringkas saya sini dah dengan awak. Tengok. Telah khilaf, terbahagi hukum solat jemaah ni kepada tiga kategori. Tiga kategori. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain ni maknanya dosa kalau tak pergi. Fardu ain tapi tidak jadi syarat sah solat. Mana kalau semaya rumah pun sah tapi berdosa. Itu makna fardu ain. Manakah dalil yang paling berat ni? Mana dalil? Dalil dianya mengikut hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bis salah fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antalik saman talak ma'i birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa'uhriq alaihim buyutahun bin nar." Muttafaqun alaih. Maksudnya, wallazi nafsi bih, Nabi kita bersumpah demi yang maha menjadikan diriku di tangannya. Maknanya jiwa kita di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya telah berazam aku supaya aku menyuruh dengan mendirikan sembahyang, lalu didirikan. Mana Nabi kata aku nak suruh orang solat, orang semaya. Kemudian aku suruh laki-laki seorang sembahyang dia, jadi imam. Nak suruh orang lain jadi imam. Kemudian ia pergi bersama-samaku dengan orang laki-laki yang berserta mereka itu seberkah kayu api kepada kaum yang tiada sembahyang berjamaah. Untuk apa? Supaya aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis ni jelas. Hadis ni sahih. Makna Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak buat pun, dia cuma dia beritahu, aku rasa nak buat macam ni. Suruh orang solat, aku bawa kayu api bersama laki-laki pergi siasat mana rumah orang tak pergi solat jemaah, laki-laki kita bakar rumah dia. Tapi tak ada, tak, Nabi tak buat benda tu. Cuma amaran tu keras. Hadis ini adalah menunjukkan bahawa mereka itu, orang yang tak pergi solat jemaah ni, mustahak untuk diseksa. Dan tiada diseksa melainkan meninggalkan yang wajib ataupun memperbuat sesuatu yang haram. Jadi Tuan Syekh kita ni buat istimbak bahawa orang tak seksa orang ni, orang tak bakar rumah orang kecuali dia, mereka tinggal perkara yang wajib. Itu hukum yang pertama. Kategori yang kedua, fardu kifayah. Lega sikit dia panggil lega sikit. Fardu kifayah bagi laki-laki, maknanya kalau ada orang pergi, tak dosalah kita tak pergi. Itu makna fardu kifayah. Manakah dalil? Dalil dianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan. 'Alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah." Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sanaduhu hasan. Sanad hadis ni tulis sanad dia hasan. Artinya, tidak ada dari tiga orang dalam satu kampung ataupun dalam satu desa. Maknanya kita ada tiga orang dalam kampung, ada tiga orang di kampung atau di badui. Maknanya kita mengembara, kita masuk hutan, tiga orang masuk hutan ke, pergi duduk di padang pasir ke, duduk dalam mana-mana lah. Yang penting berkumpul tiga orang manusia yang tiada didirikan padanya jemaah. Tak solat jemaah dia, pokok dia ni. Geng-geng dia ni tak semaya. Tak semaya jemaah, maya seorang-seorang. Illa istahwaza alaihimus syaitan.
malaikat mempermainkan atas mereka itu oleh syaitan. Nah, jadi syaitan main. Maka Nabi SAW beri amaran, alaika bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah. Solat jemaah jangan tinggal. Ataupun ikut jamaatul muslimin, jamaah yang ramai dari kalangan sahabat dan ulama-ulama yang besar. Kerana sesungguhnya memakan oleh serigala akan kambing yang ke apa ni, yang terpencil. Kambing hak terpencil hak tu kena igat dulu. Kambing ramai sekawan payah dia nak tangkap. Maknanya kalau kita duduklah jemaah, banyak kelebihan. InsyaAllah dalam kitab kita ni ada 25 ataupun 26 kelebihan salatul jamaah. Kita akan baca satu-satu nanti insyaAllah. Maknanya dalil yang kedua, fardu kifayah. Artinya kalau dalam sebuah kampung ni langsung tak ada orang solat jemaah, semua ahli kampung berdosa. Bahkan 3 orang ada dalam sebuah kampung tak solat jemaah, berdosa. Jadi sebab satulah para jemaah sekalian, bila kita buat taman perkampungan baru, kita ada surau kat sana. Nak buat surau payah ke mudah? Nak buat surau mudah ke payah? Mudah. Pemaju buat surau. Nah, dia buat rumah, buat surau. Kalau pemaju tak buat, kita pakat kutip derma buat surau. Tapi pengendali AJK kata buat surau tak payah, nak jaga surau tu payah. Ada setengah taman ni Zohor Asar tak ada orang semayang Jumaat situ. Kata Pak Kuan habis. Hak muda-muda hak gib jabat, gib jabat. Hak tua-tua duduk kedai kopi. Nak pergi masjid takut jadi tok imam. Nak jadi tok imam tak reti. Akhir kali kambing tunggu. Tak solat jemaah. Maknanya kalau kita ambil fardu kifayah, bermakna Zuhur dengan Asar satu kampung tu semua sekali berdosa sebab la tuqamu fihil jamaah. Karena itulah ana nasihatlah kepada ahli jata kuasa surau-surau hak tak ada orang Zuhur Asar. Kata kamu kena cari juga 2-3 orang pak cik yang pencin-pencin, minta tolong pergi jadi hidupkan masjid. Kalau dia kata dia sibuk, kita bagi alarm ke dia, tolong perhidup Zuhur dengan Asar, maghrib insya insyaAllah ada orang. Sebab satu kampung berdosa kerana tak ada orang solat jemaah. Ha, ini berat kita. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga rengnya pula, iaitu fardu selain dari jumaat ialah sunat muakkad. Hak fardunya solat jumaat ya. Hak lain dia panggil sunat muakkad. Maknanya sunat muakkad ni satu tuntutan yang sangat besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam galakkan, ajar, suruh kita solat jumaat. Kenapa? Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal tadi, solatul jamaah lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Kenapa tak nak? Hadis ini menunjukkan bahawa di antara keduanya, solat jemaah dengan tak solat jemaah itu bersekutu pada fadilahnya. Maknanya kalau kita solat seorang boleh satu, solat jemaah boleh 27. Dia kata hanyalah fadilah yang asal saja, tapi tidaklah menjadi satu kesalahan. Ha, cuma lebih tenanglah kalau kita kira solat jemaah ini, solat jemaah ini fardu kifayah dan sunat muakkad. Maknanya mesti kena hidup kan. Tak mungkin dalam sebuah kampung tak ada orang solat jemaah. Ha, jadi kita kena ingat sebuah-sebuah bandar, sebuah taman, perumahan ada 100 orang. Tak kalah dalam 100 orang ni tak ada 3 orang yang boleh hidupkan solat jemaah. Ini di antara. Tapi ada banyak kita dapat maklumat ni kata, tak ada orang solat sini, Zuhur Asar tak ada orang solat. Nah, jadi kalau tak ada orang solat kena hidupkan solat. Tuan-tuan ahli jantar kuasa masjid kena cari macam mana cara pun hidupkan solatul jamaah dalam kampung kita. Sebab dia menjadi syiar pada Islam. Baiklah. Tengok ni, sembahyang, solat dalam masjid ni afdal, lebih afdal kita solat dalam masjid.
Selain daripada orang perempuan, orang perempuan ada perbincangan, nanti kita bincang sikit. Dia kata sembahyang dalam masjid selain daripada perempuan adalah lebih afdal. Solat fardu tu, solat fardu. Kalau solat sunat lain. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Ah, tengok Nabi kata, "Hei manusia, solatlah kamu di rumah kamu." Tulis molek. Solat sunat. Tulis itu. Oh, baca hadis ni tak tulis sunat, tak mari dah esoknya. Ah, solat afdal di rumah. Ustaz kata, Abu Anah baca hadis molek solat afdal di rumah. Tulis itu, solat sunat. Nah, solat fardu dak. Illal maktubah. Baca hadis sudah tu. Kerana seafdal dah sembahyang ialah sembahyang seseorang di rumahnya, kecuali solat fardu. Solat fardu di masjid afdal, bukan di rumah. Jadi kita kena ingatlah, solat fardu di masjid afdal, bukan di rumah. Hadis ini muttafaqun alaih. Yakni sembahyang di masjid itu lebih afdal berjamaah, kerana masjid meliputi kemuliaan, mulianya masjid, kebersihan, kita duk jaga bersih comel masjid, dan menzahirkan syiar Islam serta meramaikan jemaah. Timbul isu sekarang ni, wanita ke masjid. Ha, tulis tepi kitab tu tajuk dia, hukum wanita ke masjid. Jawab dianya, wanita tidak dilarang ke masjid apabila dia menjaga adab, pakaian dan peraturan. Nak pergi masjid jangan duduk berhias-hias. Nak pergi mana pakcik tu? Tukar dengan nak pergi pasar malam. Dengan kenil lutunya, dengan macam-macam warna-warni. Nah. Allahu Akbar. Tak bila nak bayar pun tunggu dulu tangga. Hai, tak mari petang ni. Mana? Dah main ke jangok ni. Ha, ini bahaya ni. Ha, ni tak usah pergi masjid. Suruh dia pergi duduk pasar malam. Mengganggu orang lain. Ha, tapi kalau dia pakai yang molek, tutup aurat, mari dengan penuh sopan santun, maka tidak ada hak untuk kita melarang wanita ke masjid. Mana dalil? Tengok. Dalil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhun khairul lahun." Hadis ini mengatakan janganlah kamu larang perempuan-perempuan itu pergi ke masjid. Mu jangan larang kalau nak pergi masjid. Dan adalah solat di rumah dia lebih baik. Maknanya kalaulah wanita ini, hadis ini rawahu Abu Dawud wal Hakim. Dan ada riwayat lain kata, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Hadis ini dalam Bukhari Muslim daripada Ibnu Umar lebih sahih. La tamna'u tulih, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Nabi kata mu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah Taala, wanita, nak pergi masjid jangan larang. Hadis ini sahih. Maka kita tak ada hak untuk kita larang wanita ke masjid, kecuali dia datang menimbulkan fitnah dengan pakaian yang berhias-hiasnya, jangan kata orang Kelantan tak ikut SOP-nya. Oh ni kita kata, makcik, mek, mayar rumah lah, mari duduk mengacau kan masjid. Jadi kalau dia mari dengan hismah, dengan pakaian molek-molek, tak ada larangan. Cuma ada di ujung hadis dia kata, wabuyut, solat di rumah dia lebih baik. Kalau sekiranya wanita ni memang jenis tak keluar rumah, wanita ni tak keluar rumah, dia duduk rumah dia, ya dia. Jadi tak payahlah. Kenapa nak keluar rumah nak pergi sembahyang masjid? Solat di rumah pun baik. Masalah kita sekarang, wanita kita ni banyak duduk rumah, banyak duduk luar. Eh? Jawab dia, kau takut nak jawab? Pasar pagi pun dia ada, pasar petang pun dia ada. Kalau hok kerja pejabat pagi, petang bazar, tiba-tiba nak pergi masjid cari surat, cari hadis. Hai, lebih baik di masjid lah. Pergi. Memang kerja dia duduk luar rumah dah. Maya di masjid. Maya di masjid banyak benda kita boleh. Solat berjamaah. Ni lepas maghrib ada tazkirah, ada kuliah, boleh mengaji. Boleh iktikaf. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Kita kata hadis
larangan, tak ada larangan. Kalau nak kata wanita tak boleh solat di masjid, lah, tidak ada larangan. Pernah satu masa zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak dia larang orang wanita pergi masjid. Anak dia larang wanita pergi masjid. Dia kata mu ni Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u, jangan larang wanita pergi masjid. Mu larang. Marah dia ke anak dia. Kalau kata tak langgar SOP, tak cukup syarat, kita betul lah syarat. Nak mari boleh, tapi pakaian sekian-sekian. Sebab itulah, jadi dalam masalah ini, ramailah wanita keliru. Keliru sebab, ada orang kata, tak usah pergi masjid, mayar rumah. Sebab apa? Nabi kata, wabuyutuhunna. Rumah dia lebih baik daripada masjid. Kita kata, iyalah, kalau dia tak keluar masjid, tak keluar rumah. Ni dia keluar rumah sentiasa, tiba-tiba nak pergi masjid cari hadis. Lepas tu dia mayar sore rumah. Dia solat sore rumah. Jumaahnya pun tidak. Dengar kuliah pun tidak. Akhir sekali sudah mayar ke duduk mengadak ke Tok Syekh. Duduk mengadak ke TV. Ya, dia kata-kata pergi masjid. Itu pandangan saya lah. Jadi alhamdulillah. Tengok satu lagi hadis tentang wanita. Sabda Nabi SAW, iza sta'zantukum misa'ukum billayli ilal masjidi fa'zinu lahum. Pak Zanulahum. Iza sta'zanatkum. Apabila wanita kamu, isteri kita, minta izin. Iza sta'zanatkum. Batik, tukar di baris tu. Baris dia tu mati depan tak? Mati atas tu. Apabila wanita ni minta izin nak pergi masjid bilail malam, nak pergi solat maghrib, kita kata nak pergi solat isya malam, jangan pergi purulah malam, maksudnya solat malam, fa'zanu lahunna, maka izinkan mereka. Tua Syekh kata hadis ni muttafaqun alih. Cuba aja semak tengok dalam ni, maknanya hadis ni mengatakan bahawa kalau wanita nak pergi solat malam pun, nak pergi solat apa ni, maghrib ke isya, terawih malam, izinkan. Tapi dengar tadi lah jawab dianya, kata dia tuan syekh kita ni, ini adalah apabila aman daripada huru hara dan fitnah. Maknanya kalau wanita pergi masjid tak menimbulkan fitnah apa-apa, tapi kalau pergi masjid menyebabkan timbul fitnah, orang laki-laki duduk jadi tergoda dengan dia, pakai duk gelenyam belakang, lah. Ni dia tempat dia, kita tempat kita. Alhamdulillah. Tama-tama susunan masjid kita ni selamat. Sebab wanita di belakang. Ini kelebihan masjid besar ni. Kita boleh letak wanita soh. Di asas sohnya, laki-laki depan, anak-anak tengah, wanita belakang. Jadi boleh susun. Ada setengah masjid, wanita sebelah. Belah-belah ni. Kalau dinding, tembok, kayu, besi, batu, tak apa, tak nampak. Ni tembok dengan cermin cerah macam ni. Kita panggil assalamualaikum, tengok, makcik sebelah kita, macam satu sah. Ini perlu dibetulkan. Ini perlu dibetulkan. Habislah kita. Sesat ada masalah wanita ni, insyaAllah. Yang seterusnya, kita elok kalau boleh kita cari masjid ramai jemaah. Jemaah ramah, kita pergi semayah situ. Lagi ramai, lagi cantik. Tengok dalam riwayat ni kata, wa ma kasura jam'uhu afdalum mimma qalla jam'uhu. Dan yang banyak kumpulan lebih afdal daripada yang sedikit. Maknanya masjid tempat ramai orang, lebih afdal kita solat daripada masjid yang tak ramai. Tapi hadis ni sedikit. Imam Baihaqi kata sanad dia dhaif. Hak sahihnya di bawah ni. Salatul rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Solat seorang laki-laki dengan orang laki-laki, mana kita semaya dua orang, seorang imam seorang makmum, lebih afdal daripada kita semaya seorang. Wa salatuhu ma'ar rajulaini, dua orang makmum lebih afdal daripada seorang makmum. Wa ma kana akthar fahuwa ahabbu ila Allah, lagi ramai lagi disukai oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra, dalam Sahih Al-Jami' mengatakan sanad dia hasan.
Alhamdulillah. Jadi kita pilih hak ramah. Cuma timbul soalan, soalan ni ramah ada orang tanya ni. Rasa dia nak tanya pula malam ni. Tak. Dia kata macam mana keadaan kalau kita solat di taman? Di taman perumahan kita ni ada 10 orang. Moga miskin, bukan miskin orang, miskin jemaah. Jemaah ada 200 penduduk, 200 pintu. Hak mari masjid kalau 20 orang ramah tu. Satu dia panggil 1%, betul tak? Ni tok tahannya mari 10 orang. Jadi kita nak pergi masjid, saya nak Uthman ke mana ramai orang. Jadi kata di para pengkaji, para ulama kata kita kena tengok maslahah. Dahlah orang tak ramai, kita lari pula. Lagi tak ramai. Maka kekalkan di situ ihya'u sunnatil jamaah, kita menghidupkan sunat solat jemaah lebih afdal daripada kita mencari jemaah ramai. Tapi kalau kita masjid kita ni orang ramai dah, memang orang ramai lah, 100 orang ada, kita celoh jaga-jaga pergi ke masjid lain, nak sekali-sekala nak ambil afdal, kebetulan ada ceramah pula, ada kuliah, ada pengajian, kita kata tidak jadi masalah. Ada setengah orang ni kata, ustaz saya ni kalau lari daripada surau ni memang tak ada orang. Kata jangan lari walaupun 2 orang, solat jemaah 2 orang cukup. Maknanya bermula jemaah tu 2 orang, lagi ramai lagi baik. Mama kana aksar fahuwa ahabu ilallah. Lagi ramai lagi Allah Taala suka. Baiklah, tamatlah kita cara ringkas-ringkas. Faedah. Beberapa faedah hikmat salatul jamaah. Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dia kata apa? Yang pertama, ada 25 sini, 26 ada. Yang pertama, bila kita pergi solat jemaah, kita telah menyahut seruan azan. Yang dia panggil, Hayya ala salah, mari semaya weh. Hayya ala al-falah, mari solat, ambil kemenangan, kita mari. Aku mari, menyahut seruan sahabat lu. Yang kedua, tabkir. Tabkir itu maknanya cepat pergi kepadanya awal-awal waktu. Jadi bila kita dengar azan, kita pergi awal. Sebab apa kita pergi awal? Sebab kita nak suruh sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang ketiga, berjalan ke masjid dengan sederhana. Jangan gopoh, jangan pereh. Sebab Nabi kita apa ni, Nabi kita sebut as-sakinah, berjalan ke masjid dengan tenang, jangan buat apa. Jangan berlari, oi orang komak dah, orang garah lah. Kalau tak mau lari cepat, lari kuat, pergi awal. Yang keempat, masuk masjid dengan berdoa. Kita nak masuk masjid, kita doa, baca selawat. Yang kelima, sembahyang tahiyatul masjid ketika masuk. Jadi mayamat tahiyatul masjid. Kalaulah belum azan lagi, kita solat tahiyatul masjid. Kalau sudah azan, kita solat qabliyah. Tulis itu. Yang keenam, tidakkah yang demikian dengan niat sembahyang berjamaah? Maknanya kita pergi masjid dengan niat nak jemaah ni, pahala daripada turun rumah lagi dapat pahala dah. Oh, butuhnya. Yang keenam, menunggu hendak berjamaah sudah dikira berpahala solatul jamaah. Yang ketujuh, berselawat, mana berdoa malaikat atasnya dan memohon ampun kepadanya. Kita berjalan pergi masjid awal, duduk di masjid menunggu solat, malaikat doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dia, beri rahmat kepada dia. Ni tuan-tuan, puan-puan yang ada ni, semua kita ni menunggu solat daripada maghrib tadi sampai ke isya ni, semuanya didoa oleh malaikat daripada tadi lagi sampai lo ni. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar pakai mati sini ya kita ni. Suka dengar doa malaikat. Tapi kena percaya dari hadis pun. Yang ke-8, menyaksikan mereka itu baginya. Malaikat duduk sekali dengan kita. Yang ke-9, memperkenankan iqamat. Jadi bila orang panggil qarqamatis salah, qarqamatis salah, kita bangun lalu. Yang ke-10, terselamat dari syaitan ketika lari daripada larinya daripada iqamat. Jadi bila kita orang azan, orang iqamat, syaitan lari sampai terketuk. Ada dalam hadis. Ini kalau kita hurah sosok ni,
pas ke tengah malam ni, 25 ni panjang. Malam ni kita sebut ya dulu. Yang ke-10, yang ke-11, berhenti menunggu takbiratul ihram imam atau masuknya bersama-samanya pada kelakuan seorang diri atasnya. Jadi kita boleh takbiratul ihram, sangat besar pahala dia. Takbiratul ihram sangat besar pahala dia. Malam tadi anda mengajar kitab Bahrul Mazi di Masjid Kuala Krian, memang tajuk fadilat takbiratul ihram. Nabi SAW sebut siapa dia, siapa-siapa yang boleh solat 40 hari 40 malam sempat takbiratul ihram dengan imam. Ha, ini syarat ni hak pagak ni. Sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, kutiba lahu bara'atan, Allah Taala tulis dua kelepasan. Yang pertama lepas daripada neraka, yang kedua lepas daripada sifat munafik. Ha, teralah 40 hari. Oh, dia kata di Madinah 40 hari tu. Tu di Madinah. Ni masjid kita sini, masjid kampung kita ni 40 hari 40 malam. Yang ke 12, mendapat takbiratul ihram sangat besar kelebihan. Yang ke 13, menyamakan saf dan menutup lubangnya. Mana-mana tempat kosong, penuh saf. Jangan duduk tunggu. Kosong. Yang ke-14, terpelihara daripada lupa pada ghalibnya. Yalah, muka kita solat ramai-ramai. Kalau kita lupa pun imam tak lupa. Kalau imam lupa ada makmum tegur. Selamat. Yang ke-15, menjaga imam apabila lupa dengan tasbih ataupun dengan membuka atasnya. Maknanya kalau imam terlupa apa-apa rukun ke apa, kita boleh tasbih subhanallah, membuka tu maknanya peringat balik dia. Kadang-kadang imam lupa bacaan, orang belakang hok apa juga boleh betul bacaan. Yang ke-16, berhasil khusyuk dan terselamat dari barang yang melalaikan pada ghalibnya. Maya ramai-ramai ni kita jadi khusyuk. Yang ke-17, memperbaiki kelakuan pada kebiasaannya. Jadi kalau kita semaya tak betul, orang tegur. Orang lain tak betul, kita tegur. Yang ke-18, ihtifaf. Ihtifaf itu dilingkungnya oleh malaikat. Yang ke-19, membiasai mengelokkan bacaan dan mempelajari rukun-rukun dan sunat-sunat abad. Jadi kalau kita tak kena, kita belajar. Yang ke-20, menzahirkan syiar Islam. Ha, ini besar ni. Menzahirkan syiar Islam. Yang ke-21, menyakitkan syaitan dengan berkumpul beribadat dan bertolong-tolongan mengerjakan taat dan merajinkan orang yang pemalas. Mana kita lawan syaitan. Syaitan nak sekat kita tak semari masjid, kita mari. Ha, lawan tetap lawan. Kata orang selagi hayat dikandung badan. Yang ke-22, terselamat dari sifat munafik. Orang munafik ni dia malas pergi sembahyang, terutama sekali isya dengan subuh. Ha. Kalau pergi solat pun malas nak tunjuk ke orang yang pergi. Jangan ada buat kita ni. Orang nak pergi masjid tahu, nak tunjuk muka kata imam. Hei, itu munafik perangailah gitu. Kita pergi tunjuk pada kita, kita ni solat. Dan selamat daripada jahat sangka dengan bahawa ia meninggalkan sembahyang. Orang tengok, dia maya dia ni. Ada sentiasa ada di masjid. Yang ke-23, menjawab salam imamnya. Imam Wisala, assalamualaikum. Kita buat salam. Yang ke-24, mendapat manfaat dengan beramai-ramai di atas doa dan zikir bersama-sama dan menambahkan berkat yang sempurna atas yang kurang. Jadi kita lepas maya kita zikir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-25, berdiri dengan peraturan yang lemah lembut antara jiran-jiran. Jadi jiran sebelah kita ni masing-masing beratur sah molek-molek, kan? Tidak bubuk tepat. Dan hasil berjumpa dengan mereka, setiap kali waktu solat kita jumpa dengan sahabat kita. Lama tak jumpa, alhamdulillah. Lama tak mari, kita tanya khabar. Gimana dia? Ada sakit, uzur. Adalah 25 kelebihan ini datang padanya suruhan dan kegemaran, galakkan yang telah ditentukan, dan yang baki lagi dua suruhan yang yang tertentu dengan nyata, iaitu ialah diam pada bacaan imam
dan mendengarkannya. Dia kata waktu imam baca kita kena diam, tapi kita sudahlah Fatihah kita tu. Yang ke-27, mengucap amin bersama-sama imam supaya berkebetulan dengan ucapan amin malaikat. Kita belajar ada bab amin dulu dalam siri yang keberapa tahu, bila Ramadan dulu sudah ada. Maknanya bila imam amin, ghairil maudubi alaihim waladdallin, amin. Nabi SAW kata bagi tali hadis, tengok dia muka surat lepas. Kalau siapa dia amin di belakang imam bersama dengan amin malaikat, bersama dengan amin malaikat, maknanya tu imam kita amin, kita pun amin sekali. Ketika itu malaikat amin, ghufira lahu ma taqaddam, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Oh, besar pahala. Baiklah, tamak dah kita 27 perkara. Masuk pada tajuk lain pula, bagaimana tempoh kita nak dapat pahala jemaah. Tulis tepi kita, tempoh sekurang-kurangnya kita dapat pahala berjamaah. Jawabnya adalah didapati berjamaah selamanya belum imam memberi salam. Maknanya dalam masa Pekor Syafi'i kata, selagi imam tak beri salam, kita sempat lagi dengan tahiyat akhir sekali dengan imam, boleh pahala jemaah. Asal saja didapati satu rukun bersama dengannya, maknanya kita sempatlah bila dia beri salam tu. Tetapi tiadalah sama kelebihan dengan orang yang mendapat bersama-sama imam semenjak dari awalnya lagi. Tak akan sama lah. Nak sama apa, hari ini mari awal, hari ini delay, kata orang kan. Jadi tak sama. Baik, ini penting. Kita solat jemaah, nak dapat jemaah, kita kena pergi biar sempat sekali dengan imam, paling kurang sebelum dia salam. Ada setengah riwayat, man adraka raka'atan, siapa dia sempat satu rakaat boleh jemaah. Ada khilaf di situ. Pada tidak pun biarlah sempat sebelum bagi salam. Lepas imam bagi salam, kita tambahlah rakaat tu. Baik. Peraturan menjadi imam. Tulis itu. Peraturan menjadi imam. Hendaklah imam meringankan memperbuat. Nak baca mana tu? Baca tengok. Nak baca mana tu? Tambah titik nun. Lama kata sesak kan nyanyo. Bukan sesak, sunat-sunat. Maknanya imam, kalau dia, orang jadi imam, dia jangan panjang perkara yang sunat, takut menyusahkan makmum belakang. Di dalam sembahyang itu, melainkan sekadar yang diredai oleh makmum memanjangkannya. Kalau makmum setuju tak apa. Macam kita solat tahajud malam Ramadan, makmum suka kita panjang sikit rokok sujud, boleh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihimul kabir was-saghir wad-da'if wa zal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutil ma syaa." Apabila mengimamkan oleh seorang kamu akan orang, maka dia ringankan, mana jangan dipanjanglah, mana ringan tu. Kerana dalam kalangan mereka ada orang tua, ada orang yang kecil, kanak-kanak, ada orang yang lemah, orang sakit, ada yang mempunyai hajat nak cepat, jangan panjang. Dan apabila kamu sembahyang seorang diri, panjangkanlah sebagaimana kamu nak. Kita baca dua juzuk ikut kita, nak rokok, nak sujud, siapa bekok dai, silakan. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, kalau kita solat seorang, kita semaya seorang, contohlah kita sapa di RNR di airport, sudah kita semaya, mari sekumpul orang nak semaya jemaah, apa jadi? Tengok ni, sunat bagi orang yang sembahyang seorang diri, begitu juga sembahyang berjamaah pada yang lebih asahnya mengulangi sembahyang bersama-sama jemaah yang didapatinya. Orang ni kita semaya seorang, lepas tu mari orang lain pula nak semaya jemaah, sunat kita ikut dia, ikut semaya jemaah. Ini dalam solat biasalah, kecuali solat jenazah tidak diulang, sekali je solat seorang. Mana dalil?
Dalilnya sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subha far'a rajulaini lam yusalliya ma ila akhir hadis. Kita nak cepat. Satu pagi Nabi solat subuh di Mina, di Masjid Khaif. Sudah maya subuh, dia tengok dua orang laki-laki tak solat, dua orang duduk di belakang tak solat. Nabi kata panggil dua orang mari. Nabi solat bertanya dia, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kamu tak solat bersama kami? Dia kata sallaina fi rihalina. Kami solat dari kemah tadi. Solat dari kemah. Mari sini orang solat tak payah. Faqala, dengar ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jamaah." Kalau kamu sudah solat di rumah kamu atau di kemah kamu atau di mana saja, kemudian datang ke masjid. Bila kita mari masjid, orang solat jemaah, maka solatlah kamu bersama dengan para jemaah. Maka sesungguhnya yang kedua itu sunat. Hak fardu tadi, yang mula-mula tadi, solat yang kedua itu sunat, tapi menjadi satu sunnah bila diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita nak ambil pahala berjamaah. Maka di sini ana nak bagi sedikit nasihat kepada sahabat-sahabat kita, pengembara musafir. Contohnya kita musafir, ataupun kita pergi ceramah di masjid orang, kita musafir. Jadi bila kita solat di sini, sah, pasti kita akan solat isya. Kuliah kita ni akan habis isya. Anda duduk perhati setengah penceramah ni, dia solat dah maghrib, dia solat maghrib jemaah, dia solat isya seorang dia, lepas tu dia kuliah. Kuliah, orang masuk waktu isya, orang azan, dia keluar hidup tangga masjid, duduk buah apa-apa dia. Kita kata, lah, bukan itu sunnah yang dianjurkan. Dah kita tahu, dah kita nak solat isya sini, kuliah kita ni habis waktu isya, tak usah duduk semaya lah isya seorang tu. Solat dengan jemaah lah, jangan lari. Kecuali darurat, flight kita airport pukul 10 malam. Nah, jadi kita jamak selalu, sudah kuliah, minta izin dengan imam, saya nak pergi airport lain. Ni tak ada apa duk buat ya. Patut makan sekali kita pula. Kita kata silap teknikal. Jadi para pendakwah, para penceramah tak usah buatlah macam tu. Yang pertama, dia solat seorang isya. Tengok Nabi kata ni. Kalau mu solat seorang, kamu ni orang solat jemaah, ulang balik. Dia ni dalam masjid dah, pergi solat seorang pula isya lagi. Yang tak tahannya dia buat tangga masjid tu. Orang duduk solat dalam masjid, kita kata ini tidak betul dia punya cara. Maaflah, kita tegur kawan-kawan kita juga. Baiklah. Itu satu peristiwa. Takut tuan-tuan kata, lepas subuh mana boleh solat sunat. Cerita di Mina tu, solat subuh. Nabi kita solat subuh. Solat subuh. Nabi kita suruh ulang balik. Satu lagi riwayat. Dan sesungguhnya telah datang selepas sembahyang asar seorang laki-laki. Lepas Nabi sembahyang asar, mari seorang laki-laki masuk masjid. Sudahlah orang solat. Dia seorang terpinga-pinga, tak ada orang solat. Nabi tanya, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa dia nak sedekah wi pahala jemaah ke dia ni? Fayusalli ma'hu. Pergi solat dengan dia. Wa salla ma'hu rajul. Jadi sahabat ni kata, "Saya Rasulullah." Dia pun bangun, maya jemaah dengan kawan hak bau mari tadi. Kawan itu boleh jemaah fardu, kita boleh sunat. Lepas asar. Jadi tak ada timbul sebarang keraguan. Hadis yang pertama lepas subuh, hadis yang kedua lepas asar. Sesalah masalah. Jadi alhamdulillah hadis ini rawahu Tirmizi wa hasanahu wa sahahu Imam An-Nawawi fil Majmu'. Kita kata alhamdulillah. Maka Nabi kata telah sembahyang kedua kamu adalah benar, dibenarkan, dipahamkan sembahyang seorang diri itu dan berjamaah. Jadi maknanya kita ulang balik jemaah. Kalau kita dah solat seorang, kita kata alhamdulillah, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, syarat-syarat sembahyang mengikut imam. Hak ni bau galakkan, ini bau galakkan. Tapi yang kita naknya syarat satu lagi, iaitulah galakkan kita ikut imam. Dan ketah yang saya bagi ni, tuan-tuan bacalah,
balik baca, kalau boleh tolong baca anak menantu ni pakat baca. Kalau tak ada ni, tak jumpa nak cari kertas ni, cari dalam PDF. PDF boleh ambil. Dalam web Abu Anas Madani tu ada PDF dia. Kan? Tengok kertas sikit. Buka kolom yang ketiga. Berkata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Munyatul Musalli. Buka kertas tu. Takut pakar duduk dalam poket tak baca-baca. Syekh Daud, dia bawa hadis kelebihan solat jemaah. Kemudian dia kata. Dia kata apa? Maka orang yang memudahkan dengan laba, ini bahasa tua ni, dengan laba yakni keuntungan, dengan keuntungan agama dan akhirat ini, padahal tiada payah pada menghasilkan dia dan tiada penat mencapaikan dia. Payah apa pergi masjid semaya? Apa payahnya? Penat. Penat berapa? Kalau jauh rumah naik kereta, naik motor, tak ada penat. Dan tiada penat mencapaikan dia, tapi tak pergi juga. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya dan orang yang tiada menghiraukan agama. Jadi ana tengok Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala dalam bab solat jemaah ni sangat tegas. Kita duk baca kitab musalli tapi tak ikut apa yang dinasihatkan. Syekh Daud kata, tanda orang yang tidak cakna dengan agama dia, orang yang ada kemampuan tak pergi solat jemaah. Allahumma inna na'uzubika minal khuzlan. Ya Allah, kita minta berlindung Allah Ta'ala, Tuhan biarkan kita terumbang ambing tanpa dididik, tanpa diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung syarat-syarat sah mengikut imam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.